Pecahan uang Rp50.000 dan Rp100.000 senilai Rp50 juta disita polisi dari tangan 4 pengedar uang palsu di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Ini terungkap setelah polisi menyamar sebagai pembeli uang palsu dan berhasil menangkap satu pengedar. Dari penangkapan pertama, polisi menangkap 3 pengedar uang palsu lainnya. Keempat pelaku merupakan warga Dukuh, Kupang, Surabaya dan mengaku mendapat upah Rp1 juta. Selama ini dapat berapa? Saya dijanjikan cuma 1 juta itu, Pak. Pernah, Pak? Pernah. Dari semuanya. 2 lembar uang palsu dijual seharga Rp100.000. Kita bisa lihat kalau di Kerawang itu ada gambar pahlawan di sebelah sini. Kemudian ini juga printannya kilat seperti dengan yang asli. Di belakang juga ada pita pengaman. Terus yang membedakan dengan Oh jelas, ini kelihatan. Kalau kita perhatikan lebih lanjut pasti jelas kelihatan. Tintanya pun juga beda.